sarangnya nempel pada pintu. Oh, jatuh. Kita coba dekatkan ke ini, pintu masuk kotak budidaya. Kita tempatkan di sini. Assalamualaikum sahabatku. Kali ini saya bertandang di Kelurahan Sukaraja. Kita akan memindahkan lebah madu yang bersarang di dalam rumah. Ini di tempatnya Ibu Jamal. Kita diminta memindahkan lebah madu ke kotak budidaya. Nah, minta paskomnya, mudah-mudahan ada madunya ini, Budi. Ini kotak budidaya yang kita persiapkan. Lebahnya ini ada di rumah kosong, sahabatku. Terlihat telah banyak lebah keluar masuk. Ini koloni lebahnya. Pastinya kita membuat asap, sahabatku. Langsung kita sapa koloni lebahnya ini dengan asap. Buka pelan-pelan. Menempel, sahabatku, keberadaan sarangnya ini. Nah, wis, sarangnya nempel pada pintu. Oh, jatuh. Sarangnya. Sahabatku, keberadaan sarangnya. Jatuh. Ada madunya. Ada madunya, sahabatku. Tempatkan berbaskom. Kita asapi. Kemudian lebahnya ini akan mereka menyingkir, sahabatku, dari sisiran sarang ini. Kita coba ambil, sahabatku, sisiran sarang ini. Tekankan, sahabatku, pada frame seperti ini. Kita buatin lubang. Berikan talinya. Ikatkan pada bingkai. Setelah diikat seperti ini, kita tempatkan, sahabatku. Oke, kita tempatkan. Ini frame berikutnya. Kita ambil kembali sisiran sarang berikutnya, sahabatku. Polennya yang banyak, sahabatku. Madunya tidak seberapa. Kita pasangkan pada kotak budidaya ini. Oke, seperti ini. Kita ikatkan. Kemudian kita tempatkan, sahabatku, di sebelah sisiran sarang pertama tadi. Seperti ini. Kita ambil lagi sisiran sarang berikut. Polennya yang banyak nih, sahabatku. Madunya tidak seberapa sepertinya. Oh, ini sosok ratu, sahabatku. Ini sosok ratu. Jadi kita kasih sayap ratunya ini, apa namanya, madu, supaya dia tidak terbang. Ini sosok ratunya. Oke, mudah-mudahan ratunya segera masuk, sahabatku. Oke, ini ratunya. Oke, kita minta masuk ratunya ke sini, sahabatku. Ah, kita minta masuk dia di sini. Ratunya
saya minta masuk ke dalam kotak GDM, mudah-mudahan ratunya masuk. Kita ambil RAM-nya ini, mudah-mudahan ratunya di situ, sahabatku. Kita berikan tali, memastikan sarangnya ini tidak tergeser, sahabatku. Kita tempatkan, mudah-mudahan ratunya tidak keluar, sahabatku. Kita ambil kembali dan sarangnya. Sampah ternyata, sahabatku. Sangkan terpasangkan. Lagi, sahabatku, sisiran sarang berikut. Pasangkan semua, sahabatku. Oke. Pasangkan. Kita ambil lagi sisa kecil sepertinya, sahabatku. Madunya, tapi nggak banyak, sahabat, madunya. Kita ambil. Belum musim bunga ya, sahabat, ya di sini ya. Ini tidak banyak, kita tempatkan di sini. Katakan lagi, siram sarangnya. Sarang tadi yang masih nempel di dinding, kita coba ambil, sahabatku. Ini nempel di sini ya. Oke. Apakah ada madunya? Ini ada larvanya memang. Saya yakin sang ratu telah ada di kotak budidaya ini. Kemudian kita tutup, sahabatku, kotak budidayanya ini. Oke. Kita tutup. Oke, seperti ini. Kalau di lebahnya kita ambil, sahabatku. Kita coba dekatkan ke ini, pintu masuk kotak budidaya. Kita tempatkan di sini.
Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.